Okay, Wi-Fi smart net camera easy to achieve real-time remote viewing. Wireless Wi-Fi, off network monitoring, memory card recording, remote network viewing, loop video, AP hotspot, HD megapixel, plug and play. Okay, ini punya spesifikasi lah dalam bentuk grafik. Okay, ada ultra far infrared. Okay, ini untuk malam eh. Jadi video lebih jelas. 5dB signal gain antenna, ni dia punya antenna Wi-Fi, one click photo, kita boleh snap gambar. Remote viewing, kita boleh tengok video ataupun kamera ni di dalam smartphone. Kita boleh masukkan TF card. Voice, kita boleh cakap dua hala eh. Pop light, kita ada lampu LED akan menyala bila kita lalu depan kamera. Alarm push, ini notification lah. Kalau berlakunya gerakan depan kamera, dia akan terus hantar notification pada smartphone kita. AIR, human body induction, ini akan detect movement badan manusia eh. Okey, kita buka kotak ni. Okey, ada adapter socket 3 pin diberi percuma eh ni. Okay, ni user manual, ejector pin eh. Okay, kamera kecil eh, simple saja. Nampak eh, tempat tangan sebesar, lebih kurang tempat tangan eh. Okay, di sini dia menggunakan pin 2. Jadi sebab itulah dia bagi adapter ni. Di atas tak ada apa-apa. Okay, di bahagian belakang ni eh, dia ada tulis CID 35, ada code PWD password 123. Apps, okay, dia menggunakan apps UC eh. Kamu boleh download dekat Play Store. Lens 3.6mm. Ini dia punya QR code. Baik, di bahagian depan ni ada kamera eh, tengah ni. Lepas tu ada dapat LED. Part yang kuning ni, kuning ni adalah LED yang warna putih tu, dia akan menyala bila berlakunya gerakan depan kamera. Okey, ini 1 2 3 4 ni adalah infrared. Jadi malam akan lebih jelas lah. Yang ni adalah sensor eh. Di bahagian bawah ada button reset. Inilah fungsi dia eh. Dia tepi ni boleh cucuk button reset dalam ni untuk kita reset kamera CCTV ni. Ini adalah slot TF card ataupun micro SD. Okay, di bahagian belakang ni ada speaker. Ini speaker, dan di sini kalau kau lihat ada bulat di atas ni, di bahagian dalam ni, ni adalah microphone. Okey, kalau kita lihat memang simple lah kamera ni berbanding dengan kamera yang saya review sebelum ni. Kepala ni boleh bergerak 270 darjah kiri dan kanan. Kita apa nanti saya akan tunjukkan. Okey, ni adalah SD card. Jadi nama Kingston eh. Saya beli berasingan 64GB kelas 10. So cara nak masukkan memory card ni, korang tengok eh, bahagian ni tembaga ni. Okey, sama arah dengan bahagian kamera ni lah. Macam ni memasukkan, lepas tu korang tekan eh. Nampak dia ada tindakan macam spring eh. Kalau nak keluarkan, just tekan macam ni. Itu cara untuk kita masukkan memory card. Jadi sekarang jom kita pasang kamera ni dekat power supply eh.